kakinya patah. Ngiri bro. Sampai patah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Halo, assalamualaikum bosku. Oke, hari ini kita mancing lagi bosku. Ini masih di mana nih? Di masih di sungai yang banjir bosku. Hari ini saya kolab dengan youtuber Kail Tumpul. Jangan lupa subscribe. Oke. Saya mau tes mancing di bawah sini dulu ya. Tes menggunakan umpan bakwang. Mudah-mudahan ikannya mau, bro. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga boleh. Oke, bosku. Tempat mancing kali ini masih sama di Desa Taumelewe ya, dari video saya yang sebelumnya itu. Tapi yang video sebelumnya itu agak jauh, di sini nggak terlalu jauh dari jalanan. Kita akan mencoba di sini bro, karena masih banjir bosku. Kali Tumpul di sebelah sana. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ini saya mau tes bakwang ya. Ini Kail Tumpul yang bawah. Ini pertama kali saya mancing menggunakan ini. Tapi saya tidak melupakan juga umpan andalan saya, yaitu cacing tanah. Oke bosku, mudah-mudahan ikannya suka. Kita ambil sedikit saya dulu ya. Oke. Ini pakai cacing. Ya bosku, sekarang kita sudah pindah ya. Kita sama-sama Kail Tumpul. Di sana nggak ada yang miss pun tuh. Di sebelah sana bosku ada ladies. Bird on a tree, I'm just sitting here. Ini bosku, padahal ini bakwang kalau dimakan pecah di mulut bro. Tapi demi si apa ya, si ikan mahal, kita tes pakai umpan ini. Ya lo bro, sudah berapa jam belum ada yang miskul bro. Mungkin ikannya nggak terlalu minat dengan bakwang, mungkin yang lainnya, gorengan yang lainnya, atau karena pengaruh masih besar airnya, jadi ikannya belum siap untuk makan gorengan. Sana ini mau pindah bosku,
mudah-mudahan di tempat kedua itu ikannya mau makan. Oke. Yalah bosku, sekarang kita sudah pindah ya. Di sini saya menggunakan umpan cacing bro. Ini seperti ini rawa, rawa luas. Ada ikan yang mau makan. Cuman di sebelah sana. Sekarang sudah sore. Karena tadi kita mulai mancing itu sudah siang bro. Sampai sekarang bro belum ada yang miss call. Lepas lagi bro, mungkin di sini harus casting nih bro. Dimakan lagi bosku. Yang tanah kelokan bro, bukan target yang tadi nih bro. Aduh bosku, nggak kerekam nih bro gabusnya. Aduh, kita ambil bro. Ternyata ada betoknya bro, lumayan. Astaga, patah bro, mata pancingnya patah. Ngeri bro, sampai patah. Alhamdulillah lumayan bro, hari ini nggak jadi boncos bro, mantap. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hari ini gak jadi boncos. Ikat melohang bro, mantap. Makin suara makin ganas ikan ini bro. Kondisi reel saya ini mulai rusak bro. Tadi itu waktu saya tarik ikan pas patah mata pancingnya, jadi reelnya bermasalah ini bro. Sakitin dia. Ih, stres kan? Ikan apa ini guys? Betul kan ikan lohan? Saya bilang ikan lohan tuh. Nah, ikan lohan. Mantap kan? Mantap sih. Oke bosku, karena sudah mulai sore, teman juga sudah mau balik, jadi saya juga harus balik. Lumayan hari ini nggak jadi boncos ya, lumayan mungkin ada 5 ekor. Uslah buat acara sekampung. Oke bosku, jangan pernah bosan nonton video saya. Untuk video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, share juga boleh, karena subscribe gratis dan selalu dapat pahala. Oke bosku. Nanti ketemu lagi di tinggalkan umpan Anda di kolom komentar lain waktu. Semoga kalian terhibur. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.